Pemirsa, petugas gabungan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini kembali menggelar razia hotel di wilayah setempat. Dalam razia ini, seorang pengunjung wanita berusaha kabur keluar hotel sambil menutup kepalanya dengan handuk. Ya, petugas gabungan di Kabupaten Tuban kembali menggelar razia dengan sasaran hotel kelas Melati di kawasan setempat. Satu persatu penghuni kamar hotel langsung diperiksa oleh petugas. Dalam razia ini, seorang pengunjung wanita kepergok sedang asyik berduaan dengan pasangan pria bukan suaminya, terus menutupi kepalanya menggunakan handuk hotel. Ia menolak diperiksa petugas yang sedang menggelar razia dan berusaha kabur keluar kamar. Namun usahanya gagal sebab petugas mengikuti setiap langkahnya. Gagal kabur, wanita parubaya akhirnya memilih untuk menuruti petugas. Bersama pasangan prianya, ia dilakukan pendataan identitas dan diberi pembinaan khusus. Dalam razia ini, petugas gabungan berhasil menjaring 3 pasangan bukan suami istri. 3 pasangan yang terjaring selanjutnya didata dan diberi surat panggilan untuk mengikuti sidang tipiring di Pengadilan Negeri Tuban. Gracias.